tiga. Cairi, terima kasih ya sudah berkenan menampung rangkaian ceritaku selama mengabdi di Dusun Mangguan, dusun yang penuh kehangatan. Bakal rindu kan? Kali ini, seperti biasa, aku akan berbagi sedikit kisah bersama mereka. 129 hari. Masih ingat kan? 129 hari yang lalu, kami datang ke dusun ini. Aku dan teman-teman dipertemukan untuk mengabdi. Yah, selayaknya mahasiswa semester tua, harus melaksanakan KKN. Dan kami yang berasal dari berbagai daerah, dari ujung timur hingga barat, dipertemukan di dusun ini. Dari awal kami datang, senyum sapa selalu menghampiri kami dengan begitu tulusnya. Masih ingat kan, diary? Dulu, aku pernah cerita kalau warga di sini sangat ramah dan baik. Ya, kami sering sekali diberi sayur-sayuran, bakso, hingga bahan masakan yang lainnya. Ya, untuk kami masak dan makan sehari-hari. Begitu murah hati ya. Sepanjang kaki melangkah, sapaan mereka menyapa begitu hangatnya. Warganya hidup rukun, taat agama, dan menjunjung nilai gotong royong. Harmonis bukan? Diary. Warga di sini banyak sekali membantu kami dalam melaksanakan program kerja kami dengan penuh keikhlasan. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, Mbak dan Mas serta adik-adik Dusun Mangguan. Terima kasih selama ini telah menerima dan membimbing kami selama KKN terlama ini. Sangat lama ya. Oh iya, hampir lupa. Sudah terlalu nyaman di sini, makin lama diri ini berat hati untuk beranjak ya. Setelah banyak pengalaman dan kenyamanan yang didapat di sini, enggan rasanya mengatakan sampai. Selamat tinggal. Tidak untuk mengakhiri, rangka ini hanya sebentar beranjak. Yang pasti kembali untuk cerita baru akan terus kutuliskan dalam halaman selanjutnya. Nanti harus aku beri jeda untuk menanggung rindu. 129 hari kenangan ini akan aku simpan selalu. Tapi jangan sedih ya. Pernah dengarkan kalau setiap akhir sebuah cerita akan selalu menciptakan awal cerita baru? Begitu juga dengan cerita ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya ya. Sampai jumpa.